Selamat pagi teman-teman semuanya. Widih, mantep banget. Selamat menyambut hari, selamat pagi menyambut pagi hari dengan kebahagiaan. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu. Tadi kita kemarin malam sudah sempat barbekyuan, menikmati api unggun teman-teman, dan cuacanya sangat cerah di malam hari. Dan sekarang di pagi hari ini kita masih prepare ya untuk lanjut family tripnya. Mungkin akan explore di beberapa tempat nantinya di jalur lintas Bali Utara. Mudah-mudahan nanti cuacanya juga mendukung di sana, dan nanti kita akan finish di Savana Tianyar teman-teman semuanya. Jadi ini adalah konten akhir tahunnya Umbro di episode 2 teman-teman. Jadi ini adalah perjalanan akhir tahun di tahun 2023. Umbro tutup perjalanannya bersama keluarga, bersama supermam dan anak-anak. Dan mungkin di awal tahun nanti kita akan buatkan konsep yang sama, masih belusukan, tetapi konsep yang berbeda lah, seperti itu teman-teman. Ya, nanti pokoknya ditunggu saja. Jadi bagi teman-teman semuanya, Umbro mau doakan semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Ini Umbro pakai kupluk nih karena di sini gerimis teman-teman. Cuacanya gerimis dan sangat dingin. Ih, dingin banget tuh. Oke, jadi kita mau lanjut beres-beres dulu. Sembari nanti tinggal sarapan teman-teman. Ngopi sudah, tinggal sarapan, mandi, terus kita langsung gaspol. Oke. Kita akan lanjut dulu teman-teman. Nanti Umbro akan sambung lagi sehabis sebat. Ini sengaja berdiri untuk ini ibu saya. Oh iya. Story ya. Apa namanya untuk konten itu? Mantap. Mantap. Ya. Joss. Mantap. Bocilnya aja enggak, Mam? Gus. Nanti aja, Jung. Oke. Oke, teman-teman, kita mau sarapan dulu ya. Meja yang aluminium dibuka ya. Oh, tahu caranya. Kabut teman-teman semuanya, wih syahdu banget tuh, wih mantep ya, ih dingin. Bola terus tugas pakai kayak sledding. Masa? Iya. Nggak dingin? Nggak dingin? Ih basah gitu, lana yang diganti ya? Bu, baju. Yeah.
Baik teman-teman semuanya, jadi setelah kita tadi meninggalkan tepi Buyan Campfire, kita akan menuju ke jalur lintas, ke jalur touring yang pernah Om Bro lalui bersama para laki touring, yaitu jalur lintas Bali Utara teman-teman. Tapi bukan menuju ke Gilimanuk, ini menuju ke daerah Karangasem, jadi ini menuju ke timur Pulau Bali. Nah jadi begini teman-teman, kenapa Om Bro lewat jalur Bali Utara, kenapa Om Bro nggak baliknya lewat jalur reguler aja untuk menuju ke rumah ke Denpasar? Karena Om Bro dapat info dari Pak Made yang ada di Buyan Campfire, itu sudah mulai macet di pagi hari karena ini kan libur akhir tahun, jadi banyak plat nomor kendaraan luar yang road trip ke Bali dari Pulau Jawa mungkin, itu sudah memadati area Puncak Bedugul karena ini merupakan, selain merupakan salah satu spot favorit liburan untuk warga Bali, warga dari luar Bali juga yang sedang melakukan aktivitas liburan Nataru di Pulau Bali juga menyerbu Puncak Bedugul ini, seperti itu. Jadi Om Bro memilih jalur alternatif walaupun sangat jauh, kurang lebih itu sekitar 180 km untuk kembali ke Denpasar karena melewati setengah Pulau Bali, jadi mungkin agak jauh, dan kebetulan anak-anaknya Om Bro dan Superman itu belum pernah lewat jalur tersebut. Jadi Om Bro ajak anak-anaknya Om Bro untuk melewati jalur Bali Utara dan kita akan menuju ke Savana Tianyar. Jadi beginilah ya vibes yang bisa teman-teman lihat. Tadi kita melewati jalur shortcut, kita melewati perkebunan cengkeh untuk menuju ke Kota Singaraja dari Buyan Campfire, tempatnya Om Bro camping bersama anak-anak dan keluarga. Jadi Om Bro kenapa sih nggak memilih untuk riding sama Supermom di akhir tahun sebagai konten perjalanan untuk menutup tahun 2023. Gini teman-teman semuanya, jadi Om Bro itu sudah terlanjur berjanji sama anak-anaknya Om Bro, jadi di akhir tahun 2023 ini biar mereka sempat camping bersama Om Bro dan Supermom. Jadi kebetulan karena liburan tahun baru dan liburan sekolah juga, Om Bro mengajak anak-anaknya Om Bro yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 untuk camping di tepi Buyan Campfire. Jadi nanti di awal tahun Om Bro akan mulai konten perjalanan ridingnya lagi bersama Supermom, atau mungkin nanti solo touring, seperti itu. Kita akan melihat situasinya seperti apa dan Om Bro akan buatkan konten spesial untuk teman-teman semuanya, yaitu Bali 360. Kita akan explore dulu di lingkar luar Pulau Bali, spot-spot wisata apa saja yang ada di sana, dan kita akan disponsori oleh salah satu sponsor nantinya untuk melakukan perjalanan itu teman-teman. Oke, jadi semoga nanti kedepannya tidak ada halangan dan Om Bro juga waktunya bisa ada waktu luang, tidak berbenturan dengan jadwal pemilu nanti, karena kebetulan Om Bro juga di-hire oleh KPU Kota Denpasar untuk menjadi petugas ad hoc di penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu. Jadi ini adalah shortcut titik 8, shortcut terakhir yang sudah dibangun untuk menghubungkan jalur lintas Bedugul menuju ke Kota Singaraja. Jadi sangat-sangat estetik, asik, dan teman-teman juga bisa menikmati pemandangan dan udara yang sejuk di sepanjang jalur lintas dari tepi Buyan Campfire untuk menuju ke Singaraja. Jadi ini merupakan rekomendasi mungkin nantinya bagi teman-teman yang ingin mengakhiri libur tahun baru di Pulau Dewata Bali, teman-teman bisa mencoba untuk camping di tepi Buyan Campfire. Itu di video di episode pertama sudah ada kontaknya, sudah ada biayanya berapa, dan nanti untuk teman-teman yang akan kembali pulang ke Pulau Jawa itu bisa melewati jalur Bali Utara teman-teman. Untuk pemandangannya itu nggak kalah luar biasa dengan jalur Denpasar Gilimanuk atau jalur lintas road trip Bali Selatan, seperti itu. Oke, jadi kita akan lanjut. Jadi di konten ini Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk menuju ke Savana Tianyar melewati jalur lintas Bali Utara. Jadi bisa dilihat ya, widih mantep banget, kita melewati perkebunan cengkeh yang mana udaranya di sini juga masih sejuk teman-teman, sebelum nanti di jalur lintas Bali Utara menuju ke Karangasem tuh kita akan melihat pemandangan yang asik juga, tetapi di sana udaranya panas dan mungkin agak sedikit gersang karena musim hujannya itu baru mulai, jadi masih terlihat sedikit gersang, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, jadi inilah dia jalur lintas dari Bedugul untuk menuju ke Kota Singaraja. Kebetulan cuacanya cerah teman-teman, jadi waktu tadi, waktu kita di awal video, waktu prepare tuh di Buyan Campfire-nya sempat hujan, tapi syukurlah ya kemarin waktu dari Om Bro tiba sampai dengan malam dan tidur itu tidak ada hujan, tapi tadi pagi baru ada hujan, seperti itu. Oke, nah saat ini Om Bro sudah tiba di jalur lingkar luar teman-teman, itu garisnya sudah bisa dilihat ya, ada garis kuning itu yang menandakan berarti ini kita sudah berada di jalan utama di jalur lingkar luar Bali Utara, tepatnya di daerah kalau nggak salah ini di kecamatan Kubu Tambahan teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai di jalur lintas Bali Utara di Desa Bungkulan teman-teman. Kita mau ngeres dulu sebentar ya, kita mau nge-break udut, lanjut nanti kita explore lagi ke arah
Bali Timur. Asik. Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai nih di Padang Savana Tianyar. Jadi beginilah kondisinya saat ini Padang Savana Tianyar yang bisa teman-teman lihat kemarin di sosial media. Di Instagram tuh ada galian ya di belakang teman-teman tuh, bisa dilihat ya. Dan di sebelah sana teman-teman itu ada perbukitan Kintamani. Oke, kita ada bukit kecil ikonik juga yang biasa dipakai spot fotoan di Padang Savana Tianyar nih teman-teman semuanya. Oke, jadi di siang hari ini sepi ya. Jadi di konten sebelumnya Om Bro sudah pernah sini bersama Supermam, tapi galian C ya nggak nyampe di sini teman-teman, dan sekarang sudah nyampe di sebelah sini. Oke, ini dia teman-teman. Tuh. Dan di sebelah sana di belakang ya Om Bro tuh bisa terlihat ada garis laut ya. Luar biasa. Oke, kita akan lanjut dulu ambil footage. Dan si Ujang masih rokokan, kita ntar akan ambil beberapa footage dan langsung balik menuju ke Denpasar teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Iya, ada galian di sini teman-teman semuanya. Nah itu bisa terlihat garis laut di sebelah sana teman-teman. Dan untuk spot fotonya itu ada sebelah sana sebenarnya. Tapi sayang sekali yang mana biasanya dipakai spot foto. Dan ini sebenarnya sudah musim hujan, tapi padang savananya belum tumbuh dengan subur ya. Tuh bisa dilihat teman-teman semuanya. Jadi padang savananya belum tumbuh dengan subur di tempat-tempat sapi-sapi itu teman-teman. Dan inilah dia galian C yang kemarin sempat viral di Instagram. Ini Om Bro akan lebih mendekat lagi teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat banyak ranjau di sini teman-teman. Tuh ada ranjau.
Nah, ini galian C yang kemarin sempat viral di Instagram, teman-teman ya. Tuh. Dan di sebelah sana adalah panorama Gunung Agung. Tapi sayangnya Gunung Agungnya tertutup karena mendung, teman-teman. Dan di sebelah sana adalah perbukitan untuk menuju ke Kintamani, teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan kontennya umroh nanjak 10 km. Jadi umroh itu nanjak di perbukitan itu, teman-teman. Sampai melewati perbukitan di sebelah sana yang tertutup awan. Dan kita turun ke Kintamani. Seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi 10 km nanjak. Nanti teman-teman bisa nonton kontennya di sini. Awas nginjak ee sapi, guys. Itu ee sapi itu yang coklat-coklat tuh. Kok lihat kayak ya, tuh lihat tuh ee sapi. Ya, itu dah makanya. Ya. Apa, guys? Hah? Di konten savananya ngapain? Hah? Teropong. Oh, itu ada kelihatan laut ya. Nanti kita lewat laut. Nah, ini ya teman-teman, padang savana Tianyar yang sudah kondisinya saat ini seperti ini. Ada galian C di sini ya. Dan itu ada Gunung Agungnya tertutup. Itu adalah perbukitan Kintamani, teman-teman. Perbukitan Kintamani di belakang bukit kecil ini ada perbukitan Kintamani. Dan umroh udah sempat nanjak ke sana bersama Supermam dan si Gogo Bro di konten 10 km nanjak. Mungkin teman-teman sudah dapat nonton. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi karena cuacanya cukup panas cetar di jam berapa nih? Jam 11:30 siang nih, teman-teman. Kita mau nyari makan siang dulu. Setelah fotoan kita akan langsung cus.